sikap yang berlebih-lebihan yang mengakibatkan hilangnya harapan kepercayaan kepada kehendak Allah, itulah yang harus kita haruskan. Rasulullah pernah mengingatkan kita dengan sabdanya dalam mengantisipasi paham-paham yang tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dara 'adwa wa la tira, wa la qamada wa la sawara fi qabla al-ridu, kama tajru min al-asad." Rawahu Ahmad. Yang artinya tidak ada hembulan, tidak ada kata sial atau kata malam, dan tidak ada pula di dalam sahabat ini bulan naas dan lari daripada menjadi kusta sebagaimana lari dari macan atau singa. Yang maksudnya Nabi menafikan masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menganggap bahwa bulan Sawal ini adalah bulan sial, adalah bulan naas dan bulan bala, dan timbulnya berbagai macam penyakit, di mana kalau melahirkan di bulan Sawal ini harus ditimbang dan sebagainya, serta ada banyak berpendapat serta awalnya daripada anak tersebut ketidakbagusan daripada hidupnya. Ada yang berpendapat nikah di bulan Sawal itu tidak baik, mengakibatkan suami istri itu sering bertengkar. Ada juga yang berpendapat sebagai masyarakat kita mendirikan rumah di bulan Sawal juga tidak baik, mengakibatkan rumah itu tidak pernah damai atau tenteram. Demikian seterusnya. Kaum muslimin selama tujuh hari berbahagia tersebut di dalam kitab Fatawa Allah.
Yeah.